Ya, kali ini saya mendapat masukan atau saran dari para penonton YouTuber setia saya. Styrofoam rakit apung sederhana ini, lubang di styrofoam ini kalau sering dipakai dikhawatirkan akan bertambah besar lubangnya, sehingga netpot PVC ini dikhawatirkan nanti akan diplos ke dalam. Nah, diplos ke dalam seperti ini. Untuk menghindari hal tersebut, saya akan mencoba mengaplikasikan penemuan sahabat-sahabat kita di komunitas hidroponik untuk mengantisipasi masalah ini, yaitu dengan cara membuat netpot minimalis dari PVC ini, sehingga saat dipasang di styrofoam ini akan menjadi penghalang supaya tidak nyemplung atau masuk ke dalam styrofoam seperti ini. Benih seperti ini yang selasa semai di tisu pada siap untuk HST dengan menggunakan netpot minimalis PVC ini mencegah nanti dia masuk ke dalam bak nutrisi. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita belajar bersama saya berikut ini. Baik, kita mulai. Kita nyalakan kompor gas. Nah, ini salah satu sumber panas yang direkomendasikan karena apinya bagus biru seperti itu, sehingga nanti akan mengurangi efek hitam dari hasil pembakaran. Kita mulai panaskan ujung PVC seperti ini, kita putar sehingga rata dalam pemanasan. Setelah kelihatan memanas, ujungnya merekat, tinggal kita putarkan saja seperti ini sehingga semua bagian tertekan seperti ini. Kalau masih dirasa kurang merekah, nah, ujung ini kita panaskan lagi seperti ini, diputar ya untuk meratakan dari semua sisi. Tinggal tekan, putar. Nah, kelihatan merekah seperti ini. Inilah dia netpot minimalis PVC untuk hidroponik. Ya, kita ulangi sekali lagi. Kita panaskan, diputar sehingga rata. Nanti kalau sudah panas terlihat ujungnya merekah seperti ini. Tekan ke lantai atau ke kaca atau bagian bidang datar yang rata. Digosok-gosok untuk mempercepat dingin. Inilah netpot minimalis PVC untuk hidroponik. Nah, dalam hal ini saya aplikasikan untuk supaya netpot PVC ini tidak nyemplung ke dalam. PVC ukuran 3/4 seperti ini kita potong setinggi 3,5 cm, karena nanti ketika lipatan ini kurang lebih 0,5 cm, sehingga masih ada bagian batang utama sepanjang 3 cm, sehingga ujung bawah netpot ini cukup menyentuh permukaan nutrisi di bak rakit apung sederhana seperti yang saya aplikasikan. Kemudian sumber api yang direkomendasikan adalah sumber api yang bagus sehingga mengurangi hasil pembakaran efek hitam seperti ini. Bisa digunakan juga kompor gas, hair dryer, atau sumber api lain yang ramah lingkungan. Tetapi untuk pemula seperti kita, inilah sumber api yang ramah untuk saku dompet kita, yaitu cukup satu buah lilin seperti ini. Kita mulai, kita bakar bagian ujung, diputar supaya pemanasannya rata, kurang lebih seperti ini.
Nanti ketika dia sudah panas, sudah terlihat bagian yang terbakar atau ujung itu sudah merekah. Nah, seperti ini. Caranya tinggal kita putar melingkar. Seperti ini. Tekankan tenaga ke bagian sisi sambil diputar. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang merekah, kita panaskan lagi. Berbeda dengan pemanasan seperti kompor gas tadi, cukup cepat pemanasannya karena memang apinya panasnya cukup tinggi, berbeda dengan lilin seperti ini cukup waktu yang diperlukan. Nah, sudah panas seperti ini, kita tekankan pada satu sisi sambil kita putar sampai merekah. Kita gosok untuk mempercepat pendinginan. Jadilah netpot PVC minimalis seperti ini. Nanti hitam hasil pembakarannya bisa kita cuci dengan air bersih sebelum pemakaian. Cukup jelas atau kita ulangi sekali lagi? Kita ambil yang panjang 3,5. Kita bakar sampai panas pada menyeluruh pada seluruh bagian permukaan PVC. Masih bagian sisi kurang balan, kita bakar bagian yang belum merekah di bagian sini. Demikian pertemuan kita kali ini. Ini hanya sekejar asumsi. Silahkan cara, teknik, dan efisiensi kerja Anda lakukan secepat, seefisien, sehingga hasil maksud yang dituju bisa kita capai. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.